Halo, kembali lagi bersama saya Eno Cari Games, review all the games. Yang baru hadir, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Kembali lagi bersama saya Eno. Kali ini saya akan bermain Sakura School Simulator yang lagi marak banget, lagi viral banget di media sosial dan di seluruh jagat raya dunia. Memainkan Sakura School Simulator dari anak kecil sampai dewasa itu memainkan Sakura School Simulator. Bagaimana keseruan saya bermain Sakura School Emulator? Kita langsung saja mainkan. Let's go. Ya, ini adalah tampilan awal dari Sakura School Emulator. Kita coba. Ini baru pertama kali saya bermain Sakura School Emulator. Saya belum tahu pasti apakah ini permainan seperti apa atau misinya seperti apa. Nanti kita cari tahu bareng-bareng di dalam gamenya. Kita langsung saja. Sampai kostum. Apa kita coba dulu ya? Sampai kostum dulu. Pakai kostum sekolah ataupun pakai, kita coba Sailor Sweet. Oh, bagus Sailor Sweet ya. Jadi pakai, waduh, pakai Sailor Sweet sekarang. Gimana ini? Aduh, uniform slim dan gym clothes. Oke, kita pakai. Udahlah, ya pakai ini aja. Coba nanti kita hairstylenya bagaimana, avatarnya yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Oke, ini saya suka yang seperti ini saja ya, lebih greasy atau lebih feminim seperti itu ya. Nah, flash-nya baru nol, aksesorisnya belum ada yang buka, masknya pakai masker pula, udah nggak pandemi bos ya, jadi nggak usah pakai masker. Matanya wow, matanya merah atau mata ungu ya, cantik sekali. Matanya merah juga boleh, ungu biru juga boleh. Ini sepertinya masuk ini ya, cantik sekali ya. Oke, terus wingsnya, wingsnya menggunakan sayap dan lain ya, macam-macam ya, tailnya tail apa, non karakter ya, namanya Rimmer Tamaki dan segala macam. Oke, kita langsung saja ke new game. Oke, ya. Kita memasuki permainan ya. Aduh, malah kayaknya seperti ini ya, nggak apa-apa lah, ini hanya game biasa ya, hanya just game ya. Kalau bisa sih jangan seperti ini ya, saya tadi udah terlanjur untuk memencet ya. Kalau kita misinya apa, kita lihat dulu. Berlari-lari seperti ini ya, hehehe. Zoom dari panggil ya, zoom jadi lebih besar ya. Jetpack apa jetpack? Bisa terbang sekali kemari bosku. Aduh, ini game apa ya? Ini tapi banyak banget, viral banget ya. Terus attack-nya apa ini? Ini untuk attack dash untuk apa? Untuk menghindar ya. Menabrak kemari. Action apa action? Jetpack-nya kita berhentikan dulu, coba kita action-nya tuh action apa? Kenapa bos? Ya, baru pertama kali aku. Jangan sampai saya jadi ibu nih kalau bermain seperti ini terus ya, macem-macem aja ya. Gak apa-apa ya, berbakat dari segala manusia ya. Boleh ya. Ya, misinya apa, kita cek dulu. Oke, Japanese character lesson English education information ya. UFO mission 2, kita coba ini. Defeat alien robot the UFO operate mana? Itu kita harus membunuh alien robotnya. Gimana alien robotnya? Iya, ayo kita terbang, kita masuk ke dalam. Aduh, jatuh loh. Ini diserang apanya lo? Pakai apa lo bos lo? Tek. Yo. Terbang lagi. Ini jangan saya masuk ya. Loh, cukup free ya. Gimana ini bos lo? Itu loh diserang, nggak diserangnya pakai apa ya? Ah, mis
pastinya saya kurang paham ya, saya harus belajar lebih itu ya, lebih giat lagi mengenai sekolah sekolah simulator ini. Aduh, kita cari-cari dulu lah. Nah, kita turun dulu ya. Bilet itu apa deh? Siapa itu? Itu siapa ya? Lagi berjalan. Hey, halo. Oh, hey, kok besar banget sih? Oh, dia naik sih ternyata. Saya tak bicara. Oh, nggak bisa. Oh, ya tak bicara. Wes berlari-lari kayak orang gila, menggunakan tungkuk, menggunakan sayap, ya. Kita coba ada menu item, mau item menu apa ini? Oh, ini adalah transform ya. Kita mau sak cuma corporation itu, penjara? Oh, bukan perusahaan. Kita transform ke sana loh. Kita help coba. Kita harus di sini. Apa kita di situ posisinya ya? Ya, kita kembali lagi ke mana? Ke school gate. Ya, buh. School gate gerbang sekolah ya. Ayo, misinya apa? Misinya bosku membunuh alien. Nggak alien yang dari itu aliennya. Maksudnya cara membunuhnya itu pakai apa lu? Tinju apa? Nggak bisa ya. Kok jengking kayak gitu ya? Woi alien. Yo, naik terus yo. Naik terus. Wow, tinggi banget. Jatuh. Gimana caranya? Ayo, yang tahu caranya tolong komen ya. Saya nggak perlu mengetahui detailnya karena Sakura Game Simulator ini. Ini mau bagaimana ini menghadapi alien ini? Misinya kan alien ya. Octopus physical marathon exorcism. Japanese character jodohnya. Apakah langsung saja kita turun? Ya, terjun. Oke. Terus panggil apa lagi yuk? Repair my car. Shoot, go and kill. Saya ngapa? Oh, kita menjadi perempuan menjadi rakyat ya. Yuk misinya apa? Octopus. Misinya alien loh, itu aliennya lah. Kita mau bunuhnya pakai apa sih? Buset. Terjun ini ya. Kita masuk dulu, kita cari apa, senjata apa itu, ya. Ke ruangnya orang, ke toilet segala macam. Oh, ini rumahnya orang kok dibelajakin baik. Kalau orang bisa lapir rumahnya orang kok asal masuk aja nih bagaimana ke prison. Kita cari dulu, kita transfer aja, transfer kemana ya? Sakuma Corporation ya, kita harus ngapain di Sakuma Corporation? Oke. Oh, bui. Bui apa? Slow poison rolling cat prank boom. Dispress. Oh, kita masih punya uang ya. Oke. Membeli apa lagi? Jensen Miss, Small Miss, Dispress Miss, Calm Down Firework. Nah, ini yang buat itu mungkin ya. Gas ya, kembali ke mana alien-nya sudah mana? Itu dia. Terus itemnya kita pilih, backshotnya item apa guys? Use. Yo, kita pakai setback, kita akan
Sambut Eline. Wow, mantap sekali ya. Keren kembang api ya. Lama sekali ya. Padahal belinya murah kok, lama sekali kembang apinya. Mana aliennya disambut sih, gimana ini? Kembang api firework, kembang api tadi ya. Datangnya dari mana sih? Datang kembang api itu dari mana cok? Ya turun. Mantap sekali. Saya kasih kembang apinya ya, kita akan coba tanya kepada Nita. Lu apa yang kamu perbuat ya? Jangan ini aja nih cengsik oke kiri kita pasir pas stop jogging canda lu bahaya guys, permainannya bahaya, bisa ngacak ini. Apa lo boleh jalan nggak? Yo, kita curi. Ayo kita cari mobil polisi, kita curi. Kita mencuri mobil polisi bosku. Ini aduh kacau ini. Mencuri mobil polisi. Betul. Wesh. Awas itu polisinya bos. Wesh yeah. Anarkis. Mencuri mobil polisi. Oh, keluar bos. Tertembak. Video dulu ya, review game dari Sakura Schools Emulator ya teman-teman semuanya yang baru hadir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nanti saya akan cari tahu lebih lanjut mengenai game ini ya. Saya agak sedikit kurang jelas ya, ini misinya untuk apa, caranya bagaimana, saya akan cari tahu dulu. Ini request dari teman, tapi saya nggak tahu apa-apa ya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dalam memainkan game tersebut. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, comment, and share. Salam dari saya, salam dari Elkar Game Review, salam gamer.